Jom masak bersama Mak Teh. Jom. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mak Teh, okey. Di Mak Teh channel. Di resipi kali ini, Mak Teh nak kongsi dengan anda resipi nasi goreng bawang. Ha, anda pernah dengar tak nasi goreng bawang? Sebenarnya nasi goreng bawang ni menu orang yang dulu-dulu punya. Ha, orang dulu-dulu kan buat nasi simple macam ni je sebenarnya. Sedap sebenarnya. Hanya menggunakan bawang dan telur saja. Ha, jom ikut Mak Teh sama-sama kita masuk dapur. Okey, baik. Sediakan satu labu bawang besar dan sedikit carrot dipotong dadu. Ha, lepas tu panaskan minyak tumis macam biasa. Okey, Mak Teh ringkaskan. Okey, nampak. Cuma Mak Teh menggunakan lebih apa? Lebihkan bawang besar ataupun bawang merah pun tak boleh juga. Okey. Lepas tu 2 biji telur. Ringkas sebenarnya menu apa? Nasi goreng bawang ni sebenarnya. Tapi sedap sebenarnya tau. Bahaya ringkas macam ni sebenarnya memang menarik dan cukup sedap sebenarnya. Tak perlu nak tambah banyak-banyak bahan. Ini nasi goreng ni kan 2 biji telur. Itu aja bahannya. Okey. Apa bawang besar ataupun bawang merah lah. Okey, 1 labu, lepas tu sedikit carrot dan 2 biji telur. Itu aja sebenarnya. Tak perlu banyak-banyak bahan. Kalau mana tahu kan di hujung-hujung bulan tak ada apa masa tu kan. Ada itu yang aja kan. Boleh buat. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan. Okey, 1 mangkuk nasi putih lah. Kalau bahan-bahan tak ada sangat kan, buat je nasi goreng yang simple ni. Cukup sedap sebenarnya. Lepas tu lawanlah dengan ikan masin ke apa ke. Memang sedap. Masakan yang simple macam ni memang sedap. Sebenarnya orang dulu-dulu masakan dia simple sangat. Tak macam sekarang macam-macam dicampur ni. Dulu sos tiram, sos apa bagai sos mana ada kan. Itulah. Tapi orang dulu-dulu masak pun tetap sedap. Ada rasa keaslian tu. Jadi di sini Mak Teh nak tunjuk dengan anda. Macam inilah nasi goreng orang dulu-dulu tau. Nasi goreng orang dulu-dulu memang menggunakan bawang dan bahan-bahan yang memang ori lah kan. Bahan-bahan tak adalah macam perasa ke, sos tiram, apa sos cili, tomato dan sebagainya lah. Kacau nasi tu sambil-sambil dengan Mak Teh membebel ni kan. Bukan membebel sebenarnya. Mak Teh bercerita sebenarnya kisah orang dulu-dulu buat nasi goreng bawang. Kan? Itu je yang ada kat rumah. Jadi buatlah apa yang menu yang ada kat rumah. Jadi jimat. Ini boleh dikatakan menu akhir bulan. Kan tak ada apa nak cukupkan gaji, nak tunggu apa gaji. Okey, kita buatlah menu akhir bulan orang panggil. Lepas tu dah siap. Masukkan dalam pinggan. Okey. Dah campur sebut apa garam dan perasa tu. Okey. Masukkan dalam pinggan. Kalau orang dulu dia tak campur serbuk perasa pun, cukup dengan segaram aja. Sedikit garam. Okey, nampak. Nampaknya nasi goreng bawang Mak Teh okey dah siap. Okey, orang panggil apa, nasi goreng akhir bulan pun boleh juga kan. Itulah kan, menu simple, mudah, yang penting sedap. Itulah original punya menu. Itulah boleh dikatakan kan. Okey, dah ready. Dah masuk dalam pinggan tu, bolehlah makan. Okey, selamat mencuba. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.